together is good. I just wonder if you like me. I can show you my love, here it is. Don't be shy again. Eh, kayaknya udah pagi deh. Wah, bener kan? Udah pagi. Tiba-tiba, aduh, sakit perut nih. Ke kamar mandi deh. Bisa sakit perut gini ya? Padahal saya nggak ada makan cabe. Aduh, duh, kok perut aku mules sih? Duh. Eh, di kamar mandi ada orang ya? Siapa di dalam? Ini Mama Meka, kamu mau ngapain? Ma, cepet dikit dong Ma, Meka sakit perut nih. Iya nak, ini Mama juga sakit perut. Duh, cepetan Ma, ini udah gak tahan. Iya sayang, bentar ya. Tunggu, bentar aja. Ini Mama lagi siramin dulu. Udah Ma. Iya udah. Yaudah sana masuk. Iya Ma. Aduh, kenapa Meka juga ikut-ikutan sakit perut? Perasaan kita nggak ada makan yang pedes-pedes deh. Ini lagi. Papa dan juga Steven belum ada bangun. Padahal kan hari ini mau ketemuan sama orang. Pah, bangun Pah. Udah siang nih. Apa? Udah siang? Padahal Papa ini masih ngantuk loh, Ma. Papa nih, udah tidur dari semalam aja masih ngantuk aja. Kita kan mau ketemuan, Pa, sama orang. Oh iya ya, Papa sampai lupa nih. Malahan kirain Papa kita masih di luar negeri, Ma. Ternyata kita lagi di hotel. Ih, Papa ini kok pikun sih? Ya udah, kalau gitu Papa mandi dulu ya sebentar. Di kamar mandi masih ada Meka, Pa. Oh, ada Meka. Ya udah nunggu sebentar deh. Yaudah, kalau gitu Papa mau lihat-lihat dulu deh di hotel ini ada apa aja. Steven, bangun nak. Udah siang loh nak. Kita mau pergi nih. Steven masih ngantuk, Ma. Ayolah, bangun. Iya deh, Ma. Memangnya udah jam berapa ini? Jam 8. Baru juga jam 8, Ma. Belum siang-siang banget lah. Kalau gitu Steven bobo lagi aja ya, Ma. 5 menit aja. Hey. Kebiasaan kamu 5 menit. Enggak ada, kita harus bangun, Nak. Kita harus buru-buru pergi dari hotel ini karena kan kita mau ketemuan sama orang. Lah, 5 menit aja lah, Ma. Enggak bisa. Nanti kalau 5 menit kamu masih ngantuk. Lagian Steven harus ngapain nih, Ma? Ya, Steven mandi dulu lah. Palingan juga masih antri kan, Ma? Iya, memang masih antri. Tapi kalau kamu bobo lagi, yang ada kamu ngantuk terus, Nak. Kalau gitu, kita lihat-lihat aja yuk ke depan. Ah, lihat-lihat ke depan? Iya, biar nggak ngantuk. Ya udah deh, Ma. Tuh, lihat. Papa lagi ngapain tuh? Papa? Papa udah bangun. Udahlah dari tadi. Lah, Kak Meka mana, Ma? Kakak kamu kayaknya lagi mandi deh. Wah, Ma, itu ada makanan apa tuh di lemari? Oh, ini kamu mau? Iya, Ma, Steven mau dong. Ya udah nih. Ini, Nak. Waduh, kok langsung dimakan? Iyalah, kan Steven mau makan. Selamat pagi semuanya. Pagi, Kak.
Mah, Pah, gimana nih? Hari ini kita jadi gak ketemuan sama orang? Jadi dong, hari ini kita harus ke sana. Iya, Meka. Semalam orangnya sudah telepon. Katanya dia lagi di sana dan nungguin kita hari ini. Yeay, asik. Rasanya Meka udah gak sabar banget deh. Pengen lihat rumah baru kita. Wah, Steven juga. Kamu juga kan? Iyalah, Kak. Ya udah, kalau gitu Papa mandi dulu ya. Habis itu kita beres-beres dan langsung berangkat deh. Iya, Pak. Ayo, Pak, cepetan. Ya. Nah, semuanya sudah siap kan? Udah, Pak. Meka juga udah. Apalagi Steven, dari tadi udah siap. Bagus deh kalau udah siap. Ya udah, kita langsung ketemu sama orangnya yuk. Ayo, Pak. Mana nih teman-teman? Kok semuanya belum ada yang datang? Biasanya Cahaya udah duluan. Kok dia tumben-tumbenan sih belum datang jam segini? Pada kemana sih ini anak-anak? Nata sama Meka juga. Kalau gini kan aku jadi kesepian. Kalau mereka semuanya gak datang gimana? Masa aku sekolahnya sendirian? Biarpun masih ada banyak murid, tapi kan aku gak kenal mereka. Ayo dong cepet, kalian datang dong. La 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 la. Halo Tocha. Nata, akhirnya kamu datang juga. Ayo duduk-duduk sini, duduk. Ih, kok kamu kayak seneng banget gitu lihat aku datang? Iya dong, abisnya dari tadi aku sendirian tahu. Memangnya kenapa kalau sendiri? Kamu takut? Ya, gak takut. Aku cuma merasa kesepian aja. Kesepian? Kan masih ada banyak murid-murid tuh. Ya, kalau mereka mah gak kenal. Memangnya Cahaya juga belum datang? Belum nih, aku juga heran. Kok tumbennya Cahaya belum datang? Gak biasanya loh. Mungkin Cahaya kemarin kecapean. Kan kamu tahu sendiri, semalam kita pulangnya malam. Terus habis itu mungkin dia ngerjain tugas, makanya capek tuh. Hah? Ngerjain tugas? Memangnya ada tugas apa? Hah, pasti kamu lupa ya. Kita kan ada tugas bahasa Indonesia. Oh iya, tugas dari Pak Haris ya? Aduh, gimana nih? Aku lupa lagi belum ngerjain. Kirain aku gak ada tugas. Hayalah, hayalah. Makanya dicek-cek dulu. Jangan keenakan gitu. Aduh, gimana nih? Kalau gitu aku ke kelas duluan ya. Aku mau ngerjain tugas nih. Ya udah sana. Biar aku di sini dulu mau nungguin Cahaya. Iya, nanti kamu nyusul ya di kelas. Okidoki. Gimana sih Tocha? Biasanya kalau soal tugas dia yang paling rajin. Kok tumben sih dia sampai lupa gitu? Untung aja semalam aku masih ingat. Ya, biarpun gak tahu jawabannya benar atau salah. Yang penting kan aku udah ngerjain tugas. Oh iya, ngomong-ngomong Cahaya mana ya? Kok dia belum datang juga sih? Aduh, udah telat belum ya? Aduh, pakai acara kesiangan lagi. Cahaya, kok kamu baru datang sih? Iya nih, Nat. Tadi aku bangunnya kesiangan. Oh iya, udah bel masuk belum? Belum nih, kamu tenang aja. Syukur deh kalau belum. Kalau gitu Tocha mana? Dia udah datang belum? Tocha sih udah di kelas. Dia lagi ngerjain tugas karena semalam lupa katanya. Itu, aku kesiangan juga gara-gara semalam ngerjain tugas. Jadi aku bawanya terlalu malam deh. Aku juga gitu, tapi aku gak kesiangan. Oh iya, Meka mana ya? Kok dia belum datang juga jam segini? Kalau Meka katanya sih gak masuk sekolah hari ini. Apa? Dia gak masuk? Iya, kan dia masih sama keluarganya di hotel. Oh iya ya? Kirain dia mau masuk. Dari tadi aku nungguin dia. Ya udahlah gak apa-apa, dia kan lagi seneng sama keluarganya. Biarin dia kumpul dulu deh. Iya, yaudah yuk kita ke kelas. Ayo deh.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Akhirnya Pak datang juga, ditungguin dari tadi loh. Ayo Pak masuk-masuk. Wah, sama keluarganya ya? Iya nih. Ayo masuk semuanya. Ayo masuk-masuk. Iya. Kalau gitu kalian mau ngopi-ngopi dulu nggak? Nggak usah deh, nggak usah. Kebetulan tadi kami semua sudah sarapan. Oh ya udah kalau gitu langsung aja ya. Ini Pak, jadi di rumah ini semuanya ada 2 kamar, 1 dapur, 1 kamar mandi, dan juga 1 ruang tamu. Nah ini juga di ruang tamunya ada TV-nya, bisa dinyalain Pak buat nonton. Iya Pak. Semoga kalian semua suka ya sama rumahnya. Aku pasti suka kok. Mau gimana pun rumahnya, kalau bersama keluarga, aku pasti suka. Memang ya, yang penting kita bisa kumpul sama keluarganya. Itu pun sudah membuat kita bahagia. Iya Pak, benar itu. Nah, kalau kalian suka sama rumah ini, saya pun jadi lega. Ya, saya harap sih kalian semua betah tinggal di rumah ini. Kalau gitu, ini Pak, ini kunci rumah ini ya, saya serahin sama Bapak. Ini Pak, silahkan diambil. Iya Pak, makasih ya. Iya, justru saya yang sangat berterima kasih karena Bapak udah membeli rumah ini. Iya. Kalau gitu, Bapak sama keluarganya mau lihat-lihat dulu rumah ini? Boleh deh, aku mau lihat-lihat rumah ini. Iya, silahkan, lihat-lihat aja. Ayo, Ma, kita lihat-lihat rumah ini. Ayo. Wah, jadi ini kamar mandinya. Ada bathtub, ada juga shower. Terus ini ada tempat buat lulur. Wah, kamar mandinya cukup menarik ya, Ma. Iya, Nak. Duh, ini berat, Mama taruh dulu sini deh. Ini mainan Steven juga mau taruh di sini dulu. Ma, ayo kita lihat kamar. Ayo. Wow. Jadi ini dapurnya ya, Ma? Dapurnya cukup luas ya? Wah, iya Nak, benar. Dapur ini luas sekali. Mama suka. Kalau gini kan, Mama jadi semangat buat masak. Hihihi. Nanti Mama masakin Meka yang enak-enak ya, Ma? Wah, itu pasti. Sama Steven juga dong, Ma? Iya, Nak. Oh iya, Meka mau ke kamar nih. Kira-kira kamar Meka seperti apa ya? Ayo kita lihat sayang. Ayo mah. Wah, kalau ini mungkin kamar mama, papa dan juga Steven. Buktinya ini ada kasurnya Steven. Wah, ini kasur Steven. Iya mah. Kamar Meka yang mana ya? Wah, ini kamar Meka ya mah. Bagus banget. Meka suka deh. Wih, tempat tidurnya juga nyaman nih. Mah, Meka sangat suka nih sama kamarnya. Syukur deh kalau kamu suka. Mah, makasih ya Mah, karena Mama sama Papa udah membeli rumah ini dan kita bisa tinggal bareng-bareng. Iya Nak, sama-sama. Kalau gitu kita ke depan lagi yuk. Ayo Mah. Pah, Meka sama Mama udah melihat semua ruangan di rumah ini. Wah, gimana? Kamu suka? Aku suka banget, Pak. Apalagi sama kamar Meka. Meka suka banget. Wah, syukur deh kalau kalian suka sama rumahnya. Iya nih, kalau Mama malah suka sama dapurnya. Dapurnya sangat luas dan juga cantik. Wah, syukur deh kalau gitu. Saya juga ikut senang dengernya. Wah, kalau kalian semua suka, Papa juga senang. Akhirnya Papa bisa membahagiakan kalian semua. Iya Pak, makasih ya Pak. Iya Nak, sama-sama. Kalau gitu, saya pamit dulu ya Pak, Bu. Iya Pak. Iya Pak, hati-hati ya Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Wah, rumah baru. Meka sangat senang sekali. Mah, Pak, boleh nggak? Kalau Meka keluar dulu sebentar, soalnya Meka pengen ketemu nih sama teman-teman. Iya Nak, boleh. Iya Nak, kalau gitu nanti Mama sama Papa yang beres-beres rumah ini deh. Maaf ya Ma, Pa,
kalau Meka nggak ikut bantuin. Iya, nah, nggak apa-apa kok. Tapi besok kita ke rumah tante ya. Okidoki, ya udah, Meka pergi dulu ya, bye. Kakak Meka mau pergi kemana, mah? Mau ketemu sama temen-temennya kan? Oh iya, Steven di sini nggak ada temen ya, mah? Nanti lama-lama juga dapet temen kok di sini. Hah, mudah-mudahan aja deh. Soalnya Steven kan butuh teman buat teman bermain. Iya, nak. Hah, teman-teman pasti belum pada pulang deh. Mendingan aku nungguin mereka di sini deh. Aku kan mau ngasih tahu mereka kalau aku sudah punya rumah baru. Hah, kira-kira mereka masih lama nggak ya? Na 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 na. Duh, mana nih? Belum juga nongol. Eh, Nata. Loh, Meka? Loh, kok Meka di sini? Kamu ngapain, Meka? Aku sengaja di sini nungguin kalian semua. Wah, kamu nungguin kita nih. Iya, karena aku tahu kalian pasti belum pulang. Jadi aku nungguin di sini deh. Memangnya ngapain kamu nungguin kita? Lagian kenapa sih kamu gak masuk sekolah? Biasalah, aku masih ada urusan sama keluargaku. Nah, jadi aku nungguin kalian itu karena aku mau ngasih tahu nih sama kalian. Wah, ngasih tahu apa nih? Wih, pasti kabar gembira ya? Cie-cie, kabar gembira nih ye. Iya nih, kabar gembira. Jadi, aku mau ngasih tahu ke kalian kalau aku sudah punya rumah baru. Wah, serius kamu, Meka? Iya, serius. Papa sama mamaku sudah beli rumah baru. Soalnya kan gak mungkin aku tinggal di rumah tante aku. Pasti nanti rumahnya sempit deh. Lagian gak ada kamar juga. Iya sih, memang benar. Syukur deh, Meka, kalau kamu sudah beli rumah baru. Bukan aku yang beli, tapi mama sama papa aku. Ya, itu sama aja. Rumah orang tuamu kan rumah kamu juga. Iya sih. Jadi gimana nih rasanya? Kamu bahagia? Sangat bahagia. Pokoknya aku itu seneng banget. Rasanya kayak mimpi, tahu nggak? Aku itu nggak pernah ngerasain sebahagia ini. Wah, kalau kamu bahagia, aku jadi ikut bahagia kok, Meka. Aku juga. Makasih ya teman-teman. Wih, Meka punya rumah baru. Terus udah kumpul sama keluarganya. Selamat ya, Meka. Iya, makasih ya. Tapi besok kamu masuk sekolah kan? Iya deh, aku pasti besok masuk sekolah. Janji. Yeay, tadi gak ada Meka kurang seru tahu. Kita cuma bertiga, iya gak teman-teman? Yups, betul sekali. Kamu sih pakai acara gak masuk. Ya abis gimana? Aku kan ada urusan sama keluargaku. Hah, iya deh, gak apa-apa kok. Yang penting kan besok kamu masuk ya, Meka. Iya dong. Tapi kalau gak ada urusan sama keluarga lagi. Ih, kamu ini. Terima kasih ya teman-teman karena kalian sudah menonton video ini. Buat kalian yang suka sama videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Thanks for watching, friend.